Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu. Nah, di video sebelumnya aku pernah bikin tutorial cara setup tab 10. Dan sekarang di video kali ini aku mau kasih tahu kalian tutorial setup outer untuk tab 10 ini dari flysheet ukuran 3x3. Nah, tapi kalau teman-teman gak punya flysheet ukuran 3x3 juga gak apa-apa. Mau yang 2x3 atau 3x4 itu masih bisa digunakan. Jadi gimana cara setup outernya? Ikutin terus videonya. Dipersiapin yaitu ada flysheetnya sendiri, kemudian ada tali, ada pasak, kurang lebih kita gunain 8 buah pasak. Juga ada flysheet pole atau tiang flysheet. Oke, pertama kita bentangin dulu flysheetnya sampai menutupi si tabtennya. Nah, teman-teman, kalian harus memastikan loop yang di bagian tengah ini harus nyangkut ke flysheet pole yang ada di dalam tab 10 ya. Jadi harus pas ada di tengah-tengah. Untuk panjangnya nanti bisa disesuaikan sambil lihat ke bagian belakang. Step selanjutnya, kita pasang pasak di bagian belakang paling ujung. Nah, untuk bagian belakangnya sebenarnya karena kehalangan pohon dia sih bisa langsung dipasang pasak, cuman karena ada pohon kita pakai tali aja supaya flysheetnya bisa agak ke atas kayak gini, jadi nanti air nggak akan nampung di flysheetnya. Nah, jadi belakangnya seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian depannya juga sama teman-teman, jadi harus masukin pasak di setiap sisi loopnya. Nah, itu yang di depan dan juga di belakang. Terakhir kita pasang flysheet pole-nya di tengah loop flysheet-nya. Nah, jadi ini dia outer untuk inner tab 10-nya. Jadi si flysheet pole yang di tengah itu disimpannya atau ditaruhnya itu miring biar kuat nopang bagian depannya. Oke teman-teman, jadi ini dia outer flysheet-nya yang udah di setup. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini masih ada jarak ya antara outer dengan juga inner tab 10-nya, sehingga kalau misalnya hujan air itu nggak akan langsung remes ke inner tab 10-nya. Begitu juga di bagian kanan dan kiri, di sini masih ada space yang cukup luas. Jadi si flysheet-nya ini kalau misalnya hujan nggak akan langsung nempel ke inner tab 10-nya. Nah, selain itu kelebihan dari outer flysheet ini sendiri, kita masih punya halaman yang cukup luas ya, bisa dipakai untuk masak atau nyimpen-nyimpen barang lainnya. Nah, kalau menurutku sih
Menggunakan outer flyseat ini lebih aman untuk melindungi inner tartan kita dari hujan. Nah, kemudian flyseat ukuran 3x3 ini udah pas banget, udah sesuai banget dengan ukuran inner tartannya sendiri. Jadi ukurannya itu nggak kelebihan, nggak kebesaran, dan juga nggak kekecilan. Dan kita masih punya space atau halaman untuk masak dan juga nyimpan barang. Jadi penggunaan outer dari flyseat ini menurutku worth it, bagus. Oke, teman-teman, video tutorial outer flyseatnya kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak udah nonton videonya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dukung terus channel ini supaya aku bisa lebih semangat lagi bikin video dan konten-konten berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.